Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini jadikan hari terbaik, hari terindah, hari termulia dan hari yang penuh dengan semangat dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun tetap bersyukur, semangat, senyum. Karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, akan menenteramkan batin kita, menenangkan hati kita. Minum air putih sejam satu gelas, gula pasirnya 2 jam 2 sendok makan, dan makan nasinya 2 jam 10 suap. Enggak usah khawatir, hindari makanan yang dihindari, air kelapa, santan, coklat, toge, kol, petai, jengkol, ya minyak goreng kelapa, madu, itu hindari. Khusus bagi sahabat-sahabat yang sedang pemulihan GERD, asam lambung psikosomatis. Nah, jadi ketika sahabat-sahabat merasakan lemas, ya nggak usah khawatir, langsung makan nasi 10 suap, langsung minum gula, air gula boleh, teh manis anget boleh. Rasakan 5 menit kemudian seger lagi. Ingat sama Allah, serahkan kepada Allah, bilang sama Allah, ya Allah saya memang merasa lemes karena energi saya sedang berkurang. Pasti energi sedang kurang itu, dan energi sumbernya hanya dari glukosa darah. Nah, glukosa darah sumbernya dari gula pasir dan karbohidrat, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat gak usah takut, gak usah khawatir, serahkan, semakin berserah di sama Allah semakin tenang. Ya, apapun yang dirasai lambung, biarin, mau kembung, mau kempes, mau perih, mau sesek, yang penting ikutin yang tadi, cara yang tadi. Dan 20 kali sehari senyumnya, jalannya, jalan kakinya, supaya enggak pada kaku tubuhnya, tangan kakinya, darahnya bergerak, mengalir, ya. Itu minumnya jalan kakinya geraknya 100 langkah pagi, di dalam rumah boleh, di luar rumah juga boleh, ya. Yang penting sudah siapkan energinya, yaitu karbohidrat sama gula pasir, ya. Sahabat-sahabat, yang harus dihindari, hindari yang tadi, yang boleh dimakan nasi, ayam, tahu, tempe, ikan kolam, sayur sop-sopan, sayur oyong boleh, ya, sayur timun jangan terlalu sering, sayur timun karena mengurangi tekanan darah, ya, sayur oyong boleh, kemudian buahnya hanya pepaya sama pepaya, kemudian jeruk yang manis sesudah makan, itu aja yang boleh, sama sekali-kali alpukat boleh. Tuh, insya Allah sahabat-sahabat akan diberikan sama Allah kesehatan, ketenangan, kesehatan, kebahagiaan, dan hindari, pantang banget ya, bagi sahabat-sahabat yang sedang memperbaiki psikosomatisnya, ketakutan, kecemasan, itu pantang banget untuk nonton, membaca, melihat, mencari tahu tentang penyakit dan kematian. Dah. Dan ketika enggak sengaja melihat orang yang tabrakan, kemudian yang meninggal, langsung kemudian oh itu takdirnya beliau. Doakan beliau supaya diterima iman Islamnya. Dan bukan takdir saya, gitu. Jadi takdir setiap orang berbeda-beda. Jangankan dengan orang lain, dengan ibu kita berbeda, dengan bapak kita berbeda, dengan anak kita berbeda takdirnya. Ya, jadi 7 miliar manusia itu berbeda-beda takdirnya. Kita serahkan kepada Allah, berserah diri full kepada Allah, itu yang menenangkan kita. Jadi enjoy. Enjoy, cuek, masa bodoh terserah Allah. Yang punya herbal, konsumsi herbalnya, habsronya, kalsinya konsumsi. Udah itu aja, yang lainnya makan, minum air putih, kemudian zikir sholawat 1000 kali minimal, itu udah itu aja, ya. Lakukan dagang, lakukan bisnis, jangan diajak diem, lakukan aktivitas keluar dari rumah, jangan di rumah terus, ya, jangan di rumah terus,
aktivitas, otak harus dipakai untuk aktivitas yang baik-baik. Karena kalau nggak dipakai, otak kita akan bergerak sendiri untuk memikirkan yang negatif. Nah, akhirnya menjadi penyakit itu. Siap semangat, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.